Udahlah, saya pulang. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Amir Spek. Di sini Ami bakal tutorial ya, pastinya Kit Master. Oke, di sini Ami sudah masuk. Ami tambahkan dulu videonya. Nah, kalau sudah centeng ya pastinya. Oke, kita coba dulu videonya. Sudahlah, saya pulang. Hilang ya dengan biasa. Setelah itu teman-teman tinggal tambahkan layer, terus pilih media dan video yang keduanya sama persis. Oke, nah teman-teman bisa potong dulu video yang keduanya ya, karena supaya tidak tergeser. Oke, nah jika sudah, video yang kedepannya juga bisa dipotong ya, sama halnya sama yang pertama. Nah, jika sudah, kita coba lagi. Oke, ya, kita cari dulu untuk dimana kita bakal menghilangnya ya pasti. Oke, di sini saya potong dulu yang bawah. Lakukan sama persis ya teman-teman. Tinggal potong. Oke. Nah, teman-teman bisa melakukan potong lagi ya pas pocongnya itu sudah tidak mau menghilang. Oke. Nah, sama ya. Nah, ini karena tidak perlu jadi dibuang. Ya udahlah, saya pulang. Nah, teman-teman tinggal mengubahnya sedikit ya. Saya coba lagi. Pulang. Oke. Nah, di sini saya akan tambahkan efek. Saya klik dulu videonya, lalu animationnya pastinya ya. Out animation. Nah, di sini saya pakai file-nya rap ya, untuk menghilang daya. Oke, ini juga sudah centang. Coba kita ya, saya membesarkan dulu layarnya. Oh, nah, yaudahlah, saya pulang. Oke, nah, cukup. Nah, di sini saya bakal tambahkan action ya pastinya, istimewa terserah teman-teman, mau action apapun. Tapi di sini saya pakai sound apa ya? Oh, ini. Saya tambahkan dulu. Saya coba. Nah, sudahlah. Saya pulang. Nah, cukup. Oke. Ya, teman-teman, saya potong dulu backsoundnya. Karena ini masih ada suara saya, jadi saya kecilkan dulu, saya hilangkan suaranya teman-teman. Nah, saya coba set dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin mencoba, silahkan coba, semoga berhasil. Oh ya, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, bolehlah klik tombol subscribe dan berlangganan supaya update video dari Ami setiap ada videonya, bukan setiap hari dan bukan setiap minggu. Terima kasih, salam Emiris. Nah, yaudahlah, saya pulang.